Jumpa lagi di channel Kisgerme. Ini baru saja melintas atau sedang melintas, ini ada Komeco Transporter yang berada di jalur elevated Sikamuning. Baru saja melintasi jalur elevated Sikamuning dan ini akan menuju ke arah barat. Diantarkan ke arah Kuala ini. Khasnya Komeco dengan ada sirinenya, ada juga suara mesinnya. Baru saja melewati jalur subscribe yang ada di sini, dan di depan sana akan melalui jalur elevated lagi. Sementara untuk petugas atau kendaraan-kendaraan semuanya pada minggir karena digunakan untuk perjalanan Komeco Transporter. Oke, di ujung sana itu ada tunnel inlet 10 atau inlet tunnel 10 ya, yang ada di Bojongkoneng. Sementara ini sudah sampai ke Sikamuning. Oke, terus bergerak ke arah barat untuk pemasangan di daerah Walini. Dengan perjalanan yang sangat lambat sekali, mengingat membawa beban yang cukup berat, sehingga kecepatan hanya sekitar 5 km per jam dan maksimalnya 10 km per jam. Kita akan masuk ke jalur subscribe, jalur subscribe akan masuk ke jalur elevated, diperlambat lagi. Mengingat di sana juga sudah dipasang parapetnya atau dinding kanan dan kirinya, sehingga perlu sedikit hati-hati untuk bisa masuk ke jalur elevated. Ya, semakin menjauh Komeco Transporter dengan membawa foot girder panjang sekitar 32 meter dengan lebar sekitar 12 meter dengan berat sekitar 700 ton
akan diantarkan ke arah barat, karena arah timur yaitu arah menuju Tegaluar sudah selesai pemasangan girdernya dan sudah sampai ke subgrade Cinambo sebelah barat dari stasiun Tegaluar, sehingga untuk pemasangan terus dikebut ke arah barat. Inilah pemandangan yang ada di sini. Kondisi elevated, sudah terpasang pula pagar pengamannya. Sedangkan dinding parapet pun juga sudah terpasang. Sekian informasi perjalanan Kometo yang baru saja melalui di daerah Cikamuning, Kabupaten Bandung Barat, dan sekarang sudah ke arah barat. Semoga sampai tempat tujuan dengan lancar. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.